Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Bijaksana Channel, Renungan Rohani Kristen yang menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, kita akan memulai renungan kita dengan berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang kami rasakan melimpah dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, kami telah merasakan penyertaan-Mu yang menjadikan berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami juga merasakan perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami, agar kami bisa melakukannya dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Mari kita baca bersama-sama. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Firman Tuhan berkata bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Banyak orang menyamakan hidup yang kekal dengan hidup selamanya, tetapi sebetulnya itu adalah kata yang memiliki arti berbeda. Hidup yang kekal artinya kehidupan tiada akhir dan tiada awal, sedangkan hidup selamanya berarti hidup yang memiliki awal tetapi tiada akhir. Satu-satunya pribadi yang hidupnya tidak memiliki awal adalah Allah. Jadi, jika kita memiliki hidup yang kekal, hidup siapa yang kita miliki? Hidup yang kekal bukan sekedar sebuah hidup yang lebih baik atau sebuah tujuan yang lebih baik untuk kehidupan. Hidup yang kekal adalah kehidupan yang sama sekali berbeda. Itu adalah kehidupan Allah. Lebih lanjut dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca, dikatakan bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hidup yang kekal adalah kehidupan Tuhan Yesus, dan kehidupan Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Sebuah penelitian tentang cahaya dapat menjelaskan mengenai hubungan kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan kita dengan lebih jelas. Para ahli fisika meneliti cahaya untuk menentukan sifat dasarnya. Beberapa orang mempublikasikan bukti bahwa cahaya adalah sebuah partikel, sementara yang lain bereksperimen dengan cahaya dan yakin itu adalah sebuah gelombang. Ketika cahaya dipancarkan melalui celah sempit, itu menghasilkan pola seperti gelombang, sama dengan apa yang kita lihat di dalam air laut. Tetapi ketika cahaya dipancarkan pada proton atau elektron, itu bertabrakan dengan partikel-partikel ini dan mental seperti sebuah bola biliar. Jadi, cahaya berperilaku seperti sebuah partikel. Penemuan-penemuan yang saling bertentangan ini memastikan bahwa cahaya adalah sebuah partikel dan sekaligus juga sebuah gelombang. Dari satu sudut pandang, cahaya terlihat seperti sebuah partikel, tapi pemeriksaan lebih lanjut menyingkapkan bahwa itu adalah sebuah gelombang. Sama seperti misteri cahaya, pekerjaan dari kehidupan rohani kita dapat sama membingungkan.
apakah Kristus di dalam saya yang seharusnya bekerja melalui saya, atau apakah saya yang ada di dalam Kristus yang mengerjakan kehidupan sehari-hari saya? Jawabannya adalah ya untuk keduanya. Sama seperti cahaya adalah sebuah partikel dan sebuah gelombang, Kristus di dalam diri kita dan diri kita sendiri yang bersamaan menjalankan kehidupan kita. Itu adalah sebuah kesatuan rohani, sebuah misteri yang tersembunyi dan sekarang telah disingkapkan. Kita disatukan bersama dengan Kristus. Ia adalah sumber kekuatan kita dan kita adalah ciptaan yang baru dan orang yang telah dibenarkan. Kita memiliki hidup yang kekal itu di dalam kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini mengenai hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami bersyukur untuk benih firman-Mu yang kami terima malam hari ini, yang mengingatkan dan menguatkan kami bahwa kami memiliki hidup yang kekal, yaitu kehidupan Tuhan Yesus di dalam kami. Dan bersama dengan Kristus, kami menjalani kehidupan ini sebagai satu kesatuan rohani. Malam ini, setelah kami bersaat teduh mendengarkan firman-Mu, kami akan beristirahat. Kami berdoa agar kami diberikan tidur yang nyenyak sepanjang malam dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Kami serahkan segala kekhawatiran dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa memohon Engkau memberikan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dan kami berdoa memohon perlindungan-Mu yang supranatural bagi anak-anak-Mu di Indonesia. Berikanlah kesehatan dan imunitas tubuh yang tinggi bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.